Hadap kiri. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe memimpin upacara penurunan bendera yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Sulut Rabu sore pukul 16.30 WITA. Upacara penurunan bendera berlangsung hikmat dengan petugas pasukan pengibar bendera dari putra-putri terbaik Provinsi Sulawesi Utara. Upacara penurunan bendera diikuti forum komunikasi pimpinan daerah seperti diantaranya Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Deni Tueye, Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno, dan Lantaman 8 Manado, Laksamana Pertama TNI Nol Ditangka, Komandan Pangkalan Udara Samratulangi Manado, Kolonel BNB Satrio Utomo, serta undangan lainnya. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando pun tampak hadir dalam upacara penurunan bendera beserta aparatur sipil negara di lingkup Pemprov Sulut. Usai upacara penurunan bendera di halaman kantor gubernur, rombongan Gubernur Sulut bersama Forkopimda menuju rumah jabatan gubernur di Bumi Beringin untuk mengikuti upacara penurunan bendera secara virtual yang digelar dari Istana Merdeka. Yana Mega Singal, Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.